kesempatan untuk ibadah tatap muka dan juga untuk ibadah di live streaming oleh Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih pemeliharannya sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita akan menghampiri Tuhan. Mari saya berikan kita waktu untuk masuk dalam doa pribadi kita. Kita berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan tebiskan ibadah kita dan sekalian untuk doa pembukaan. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan oleh persekutuan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala hormat, pujian, pengagungan kami naikkan kepada Bapa di sorga, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang telah menganugerahkan Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, penolong dalam seluruh kehidupan kami, bahkan yang menjamin kehidupan kami bukan hanya di dunia ini tetapi juga hidup yang kekal di sorga. Itulah yang kami banggakan, itulah yang kami syukuri Tuhan. Walaupun di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ada mungkin pergumulan, persoalan, tantangan, hambatan, tetapi di dalamnya kami boleh merasakan ada kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan Tuhan yang sempurna memungkinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dalam masa-masa hidup kami, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, mengagungkan, dan menceritakan segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, sehingga kami boleh melihat Tuhan bahwa firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu ajaib, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan Kau boleh mengadakan ibadah ini, baik kami ibadah tatap muka, baik juga ibadah melalui live streaming oleh umat-Mu dimanapun saat ini berada Tuhan, di rumah mereka. Biarlah masing-masing hati kami tertuju hanya kepada Tuhan, rindu dan haus firman Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan nanti ucapan syukur persembahan kami, bahkan doa-doa yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah semuanya berjalan, terjadi hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan pilih tetapkan untuk melayani dalam ibadah saat ini. Urapi kami semua, kuduskan kami semua, layakkan kami Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu lah yang ada di hati dan hidup kami. Itu yang mengikat kami Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi, menjadi keluarga di dalam Tuhan. Dan Tuhan boleh pakai kami untuk mengagungkan dan memuliakan Engkau. Sarana prasarana yang kami gunakan Tuhan, pakai dan berkati juga supaya boleh menjadi berkat. Inilah doa kami, kami serahkan ibadah ini, pujian, doa, firman Tuhan, persembahan semuanya, biar semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan oleh persekutuan dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan, saya sapa jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Seberapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan, boleh kasih sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Hari ini kita mau datang, kita mau bersuka cita sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Mari kita mau bersuka cita, kita mau bertepuk tangan. Kita mau katakan, sebab Dia gunung batuku dan Dia keselamatanku. Hidupku, amin. Kau keselamatan.
menyelamatkan kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau bawa rasa syukur kita hari ini kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menepati setiap janjinya dalam hidup kita. Dia tidak pernah ingkar. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau mempercayai bahwa Dia satu-satunya yang sanggup menolong. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Ini pernyataan iman kami, Tuhan. Kami mau percaya hanya janji-Mu. Kita mau nyatakan pujian ini sekali lagi. Pengharapanku selalu ada dalam selalu ada
bersyukur Tuhan kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur di masa-masa hidup kami Kau Tuhan yang menepati janjimu. Kau yang tak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kau yang selalu menolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami percaya Bapa ketika kami mengangkat pujian kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan beri kekuatan. Terima kasih Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami menghampiri hadirat Tuhan yang maha suci, maha kudus, karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang besar, yang selalu menepati janji-janjinya kepada kami. Kami datang dengan hati yang tertunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah menjaga, melindungi, memelihara kami, memberkati kami, baik pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh amat besar. Saatnya kami akan belajar akan firman-Mu, kami butuh pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini, sedang memberkati kami. Kami punya keterbatasan. Kami tidak mampu ya Tuhan, mengerti pikiran Tuhan. Tapi Roh yang ada pada kami memberikan kami kemampuan dan menuntun kami, menolong kami. Agar kami bisa mengerti. Bukan hanya mengerti, kami ingat, kami pelihara. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih bungkus kami dengan darah-Mu ya Yesus. Segala kuasa-kuasa lain yang tidak berasal dari Tuhan, kami menolak, menghancurkan, menggagalkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja atas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah, saat ini kita akan melanjutkan pengajaran sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang terambil dari buku Rick Warren tentang purpose given driven life. Driven life ya. 40 minggu kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah menurut maksud tujuan Tuhan. Saya harapkan bahwa kita bisa pahami bersama supaya jangan sampai kita salah persepsi. Dikatakan di sini menurut maksud tujuan Tuhan. Jadi bukan menurut maksud tujuan saya atau masing-masing pribadi kita, tetapi menurut maksud tujuan Tuhan. Ini tantangan luar biasa buat kita sebagai orang percaya. Saya sekedar mengingatkan supaya momen ini jangan sampai kita lupa. Mungkin kalau saya tanya, mungkin Anda juga pasti lupa gitu ya. Dalam buku ini ada 6 hal yang dibahas di situ. Bagaimana, mengapa sampai kita hidup di dunia ini? Anda dan saya hadir di dunia ini ada maksud Tuhan. Ya. Ada maksud Tuhan. Ada maksud tujuan Tuhan untuk kita masing-masing. Yang pertama, ada 5 tujuan, saya hanya sekedar mengingatkan. Ya. Ada yang tahu tujuan yang pertama? Pasti lupa ya. Makanya saya mengingatkan gitu ya, supaya kita ingat apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu adalah kita dirancang untuk kesukaan Tuhan. Ya, yang pertama kita dirancang untuk kesukaan Tuhan. Yang kedua, apa ada yang tahu, ingat? Yang kedua, kita dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan. Kita dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan. Jadi pertama, kita dirancang, terus kita dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan. Yang ketiga, kita diciptakan serupa, menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kita mudah ingat. Pertama, kesukaan Tuhan, terus kita dibentuk menjadi keluarga Tuhan, kita diciptakan serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Yang keempat, kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Jadi setelah menjadi keluarga Tuhan, serupa dengan Kristus, kita melayani Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, kita diminta untuk sebuah misi. Jadi kita dibentuk untuk sebuah misi, atau kita diciptakan untuk sebuah misi. Dan hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di tujuan yang kelima, minggu ke-36, berbicara bahwa kita dibentuk untuk sebuah misi, atau kita diciptakan untuk sebuah misi. Setiap orang percaya diciptakan untuk sebuah misi. Kita sadar atau tidak sadar, kita semua orang percaya harus terlibat di dalam misi. Karena Tuhan menghendaki untuk kita memiliki baik sebuah pelayanan di dalam rumah Tuhan, di dalam tubuh Kristus, atau kita juga dalam pelayanan misi.
Kalau pelayanan di dalam rumah Tuhan, di dalam tubuh Kristus, adalah untuk orang-orang yang sudah percaya. Tapi misi itu sangat penting untuk orang yang belum percaya. Bagaimana kita memberitakan kabar baik supaya orang-orang yang belum percaya menjadi percaya, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Kita memenuhi misi, ya, melakukan misi adalah maksud dan tujuan Tuhan untuk kita semua. Jadi untuk memahami maksud dan tujuan Tuhan yang kelima ini, saya mengajak kita semua untuk lebih dalam untuk memahami, minimal ada dua bagian yang kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, arti misi itu sendiri, arti penting misi itu, dan yang kedua, harga yang harus dibayar. Kalau bicara harga yang harus dibayar, aduh, ada apa ya? Itu ya, pasti berpikir begitu. Tapi ini satu, kalau dikatakan satu keharusan untuk kita semua yang sudah percaya oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya. Harga yang harus dibayar untuk memenuhi misi. Misi saudara dan saya. Misimu dan misiku. Ya, ada dua hal. Apakah misi itu? Ya. Misi sendiri adalah memperkenalkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Simple, ya. Bagaimana kita memberitakan Injil bahwa mereka tanpa Yesus mereka tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Arti penting misi. Ya. Jangan lupa bahwa kita ini adalah utusan-utusan pembawa pesan kasih dan maksud Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang belum percaya. Dan arti penting dari misi itu sendiri, Alkitab ya memberi beberapa alasan mengapa misi itu begitu penting. Minimal ada lima hal yang di merupakan alasan yang ada di dalam Alkitab. Ya, kita bisa lihat umum. Saya percaya kalau orang yang sudah lama ya sudah percaya pasti ingat firman Tuhan ini di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Ayo kita baca bersama-sama ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Saya bacakan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kata diawali dengan pergilah. Jadi misi itu satu keputusan dari masing-masing kita, kita mau pergi melangkah atau tidak. Kuncinya di situ. Kalau kita enggak melangkah-langkah, kita enggak akan bisa memenuhi maksud tujuan Tuhan yang kelima ini. Saya percaya pada saat Anda melangkah, Roh Kudus akan menolong Anda. Tuhan pasti mempersiapkan Anda. Karena pada saat kita mengambil pekerjaan Tuhan ini, Tuhan yang
perkara. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang melengkapi. Ini dikatakan amanat agung, ya, amanat agung, perintah yang agung dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Tidak disebutkan di sini hanya untuk Bugem, hanya untuk Pak Yosi, hanya untuk pendeta, hanya untuk misionari. Tidak disebutkan untuk majelis, enggak, tapi untuk semua murid-murid Kristus. Tinggal kita mau pergi atau tidak, ya. Yang kita harus tahu, kita harus pahami juga bahwa misi adalah kelanjutan dari misi Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia tujuannya untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara dan saya, kita yang sudah diselamatkan. Oleh itu, sebab itu kita punya tugas untuk melanjutkan misi dari Tuhan Yesus. Dan amanat agung ini tidak bersifat opsional. Opsional artinya Anda mau memilih mau melakukan atau tidak. Tidak ada, tidak ada pilihan, ya. Tidak ada pilihan berganda gitu ya buat kita pilih. Yang ada kita harus lakukan. Jadi tidak ada pilihan untuk saudara dan saya. Yang ada adalah harus gitu ya. Siap apapun keberadaan kita saat ini. Tuhan pada waktunya nanti akan meminta pertanggungjawaban pada kita untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Benar? Kalau kita lihat perintah harus kita kerjakan. Orang di sekeliling kita itu kira-kira di mana ya? Sangat sederhana mungkin di rumah. Saya tidak tahu posisi Anda. Mungkin Anda ada di sini dan keluarga besarmu di rumah masih belum percaya. Ada? Ya? Mungkin di tempat kerjaanmu. Mungkin di komunitasmu. Mungkin di kampus. Mungkin di jalan, di mana saja, itulah orang-orang di sekitarmu. Ya, bukan di gereja, karena tadi di gereja ini orang percaya. Tugas kita keluar kepada orang yang belum percaya. Lalu yang kedua, tadi yang pertama, ya, yang kedua, memenuhi misi adalah sebuah hak istimewa yang luar biasa. Kenapa dikatakan hak istimewa? Ya, meskipun misi adalah tanggung jawab yang besar, seakan-akan kita nggak bisa. Memang kalau kita sendiri kita nggak bisa, Anda nggak mampu. Tapi tadi saya katakan pada saat kita melangkah, Tuhan yang menolong, memberi kita supaya kita mampu. Ya. Dikatakan bahwa misi adalah sebuah hak yang istimewa. Meskipun ini tanggung jawab yang besar, tapi juga sebuah kehormatan. Perhatikan baik-baik, ini sebuah kehormatan yang sangat besar dari Tuhan. Karena Anda dipakai Tuhan. Tinggal keputusan saja dari kita, mau atau tidak mau. Dan tidak ada opsi itu mau. Yang ada mau. Ya. Amin. Anda mau melakukan ini? Jangan berat-berat, enggak apa-apa, saat ini berat. Tapi kalau Anda ambil keputusan, kita tahu bahwa ini hak istimewa dari Tuhan.
ya. Luar biasa loh. Ada dua hak istimewa yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memenuhi misi yang Tuhan minta dari kita, yang pertama, kita bekerja dengan Tuhan, ya. Jadi bukan bekerja dengan manusia, Tuhan yang langsung bekerja dengan kita. Luar biasa. Contoh ya, saya misalnya tiba-tiba ditelepon oleh penguasa, entah itu gubernur atau entah itu presiden, Pak Boy, nanti bantu saya ya mimpin rumah sakit ini. Saya pasti meresponi dengan baik, saya sambut dengan baik. Saya enggak akan, saya enggak mampu. Enggak, dia sudah menilai kita gitu loh. Rekam jejaknya sudah dilihat sebelumnya, oh orang ini mampu. Ini orang ini tepat untuk saya tempatkan tempat ini. Anda, saya pasti bangga bisa bekerja dengan seorang penguasa. Entah itu gubernur, entah itu presiden. Ya. Tiba-tiba presiden jadi menteri ya. Wih. Jangan bilang lagi siapa saya sih. Enggak, Tuhan udah kasih potensi buat saudara. Jangan mundur, maju. Ini yang kasih tahu Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja yang mengajak Anda loh. Masa Anda gak mau? Kita langsung bekerja sama dengan Tuhan. Yang kedua, kita mewakili Tuhan. Kalau tadi ada pertemuan, misalnya di bidang kesehatan, saya hadir misalnya ya, saya hadir di situ, saya hadir mewakili penguasa. Saya diberikan mandat, saya diberikan kuasa. Apalagi ini mewakili Tuhan, saudara, luar biasa. Kita bisa lihat ya di Yohanes. Mewakili Tuhan kita sebagai utusan di Yohanes 17 ayat 18. Yohanes 17 ayat 18. Kalau kita sudah ketemu, saya baca ya buat kita semua. Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita itu, Bapa mengutus Yesus. Tuhan Yesus mengutus kita ke dalam dunia. Orang-orang yang ada di sekeliling kita memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Luar biasa. Semuanya tujuannya untuk kita bisa menceritakan kepada orang lain bagaimana mereka dapat memiliki hidup yang kekal. Ini adalah hal terbesar. Saya katakan terbesar. Kalau saya pribadi, hal yang terbesar apa sih yang Tuhan buat saya? Pada saat Tuhan memilih saya menjadi anak-Nya. Kalau Tuhan sudah memilih saudara menjadi anak-Nya, sekarang Tuhan cuma minta, bantu saya untuk ceritakan kepada orang di sekelilingmu supaya mereka juga sama seperti engkau. Masa sih kita gak bisa? Masa sih gak mau? Saya yakin Tuhan pasti berbicara buat kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ini tugas yang mulia.
gak peduli orang mau bilang apa kek. Ya. Hasilnya seperti apa? Cuman tugas kita cuma memberitakan, mengajak ya. Hasilnya nanti Tuhan yang atur, bukan kamu. Gak usah kecewa. Gak usah takut. Tuhan pasti punya cara. Dalam cara apapun. Mungkin Anda berpikir sudah tertutup. Enggak. Tuhan tetap buka jalan buat kita. Amin. Kita tahu, saya kira kita semua tahu di sini ya, bahwa tanpa Kristus orang akan hilang pengharapan, terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya, kekal. Anda berpikir mati terus selesai. Enggak. Dia kekal di neraka, saudara. Hanya mati itu cuman jalan aja. Dia kekal di neraka. Masa sih Anda tega orang tuamu seperti itu? Anakmu seperti itu? Saudaramu seperti itu? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua itu tanggung jawab kita bersama. Saya tidak sedang menuduh siapa-siapa di sini. Tapi saya tahu Anda punya pergumulan. Ya. Yang Tuhan taruh buat Anda. Yang ketiga, yang kita pelajari, misi yang kita lakukan memiliki makna penting yang kekal. Jadi bukan pekerjaan biasa, saudara. Bukan Anda sedang mengusaha supaya Anda dapat setumpuk emas atau segenggam berlian. Enggak. Ini penting, makna kekekalan, saudara. Dan Anda ambil bagian di situ. Tadi saya bilang gak penting berapa yang kamu, hasilnya seperti apa, tapi Anda menyampaikan. Ya. Gak perlu 1000 orang kayak penginjil-penginjil yang hebat, atau jutaan orang. Gak perlu, 1 jiwa aja. Ya. Anda tahu kenapa nilai kekekalan untuk Anda dan saya? Karena ini pekerjaan. Anda bayangkan ya, kalau Anda udah selamat, udah hidup yang kekal, puji Tuhan ya, benar gak? Tapi orang lain nih, dia jadi hidup, memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Anda terlibat dalam pekerjaan kekekalan, membuat dia memperoleh hidup yang kekal. Dan itu Tuhan menghendaki kita untuk melakukan itu. Membagikan kabar baik dimanapun kita berada. Ya. Anda berdoa, Tuhan pasti kasih. Untuk siapa sih yang Anda mau bicara? Enggak juga semua orang yang ada itu, sini. Enggak begitu juga. Ya. Karena Tuhan yang memilih. Hanya Anda sebagai alat. Ya. Hanya menyampaikan. Tuhan yang menentukan. Dia juga yang membuka hati, mengambil keputusan, ya. Bukan kita. Yang keempat, misi memberi hidup kita bermakna. Ya. Hidup kita bermakna. Satu hari nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kamu cuma sampai ke tujuan yang keempat. Yang kelima mana gitu ya. Keempat tuh melayani loh di gereja sini. Jadi pemain musik ya.
apapun pelayanan di tempat ini, penerima tamu, hanya baru sampai keempat, belum sampai kelima. Tentu ini yang paling utama. Tadi saya sudah jelaskan, ini pekerjaan kekekalan. Hidup kita bermakna, ya, karena Anda terlibat dalam membawa orang lain untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Lalu yang kelima, kita semua tahu bahwa semua ini ada waktunya. Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kalau Tuhan Yesus sudah hadir di sini, buat apa lagi kita melakukan amanat ini? Semua orang pasti melihat Yesus hadir. Semua berlutut mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, ada waktunya. Tapi waktu itu tidak akan datang segera. Karena masih banyak orang di sekeliling kita yang masih butuh mendengar kabar baik. Setiap orang yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau supaya dia mendengar. Kitalah orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, ada yang saya bisa menjangkau, ada yang Pak Robert bisa menjangkau, ada yang lain bisa menjangkau. Semua ini gak bisa saya menjangkau. Makanya Tuhan butuh kita. Saya kasih contoh, saya dokter, saya komunitas yang orang sering datang otomatis, pasien kan, benar ya, tenaga medis di sekitar-sekitar, perawat, dokter, tenaga profesi lain. Tapi kalau misalnya Anda kerja, misalnya pekerja tambang, komunitasnya orang-orang tambang, gitu ya. Apalagi pekerjaan apapun. Atau Anda lagi di kuliah, disitulah tempatnya. Ya, saya punya pengalaman, ya, pengalaman. Dulu masih muda, semangat banget waktu lahir baru, ya, semangatnya luar biasa. Tapi semangatnya masih ada sampai sekarang kok. Ya, nggak pudar, ya. Memang paling nggak enak tuh kalau menginjili di keluarga, karena kelakuan kita dibaca tiap hari. Paling nggak enak. Saya waktu pulang itu saya belum bisa buah roh belum kelihatan, ya, belum suci, belum kudus, ya. Belum, tapi saya mau mulai. Karena ini pekerjaan Tuhan, Tuhan yang memenuhi. Ya, satu waktu saya menginjili seorang ibu di dalam keluarganya. Lalu dia bilang begini, dia belum percaya, ya. Dia bilang, bagaimana saya mau percaya? Ini suami ayah begini, orang-orang yang datang kelakuannya begini, gak ada bedanya dengan orang-orang lain. Dia bilang begitu, yang dia lihat tiap hari. Hai bapak, hai ibu, tugasmu mulai dari Yerusalem dulu. Jangan-jangan Anda sudah enak hidup kekal, suamimu, istrimu, anakmu belum jelas. Ya, ibu ini, akhirnya saya bilang kepada ibu ini, Bu, saya juga suatu waktu ibu lihat saya pasti kecewa, karena saya ini manusia sama kayak ibu, saya juga punya kelemahan, kekurangan. Tapi kalau ibu lihat Yesus, ibu gak akan kecewa. Tuhan Yesus akan menolong ibu. Bukan hanya menolong, tapi dia kasih hidup yang kekal. Saudara, dia saat itu mengambil keputusan. Dia saya kaget, dia berlutut.
Tuhan berbicara buat dia. Terus dia minta saya doakan. Saya berdoa tuntun dia menerima Yesus. Dan sampai matinya, dia tetap setia kepada Tuhan. Banyak saya punya pengalaman. Supir bus, kondektur, pernah pembantu di rumah. Ya. Teman, perawat, pasien. Sekali saya berdoa untuk pasien. Pasiennya kasihan. Sudah enggak sadar, koma. Saya jalan terus keluarganya. Saya lihat, saya kasihan terus. Kasihan orang ini ya. Kalau dia menderita terus gitu. Terus saya minta izin sama keluarganya. Boleh enggak saya mendoakan ibu? Saya lupa ibu apa bapak gitu ya. Di sebuah rumah sakit. Rumah sakit yang terkenal ya. Terus, oh boleh. Apa masalahnya? Dia bilang ke begini, saya pingin ini cepat mati. Waduh, saya berdoa untuk orang ini mati. Ya, dia udah gak sadar. Saya di dalam doa saya minta kepada Tuhan. Saya jaga malam waktu itu ya. Terus saya balik besoknya. Saya yakin dia mendengar doa saya. Karena orang manusia itu indra yang hilang terakhir itu pendengaran. Jadi kalau orang lagi di ICU, Anda ngomong aja sama dia. Dia dengar. Anda mau memberitakan Injil kepada dia, dia dengar. Tinggal dia membuat keputusan. Orang ini, saya lupa bapak apa ibu ya. Besok pagi saya datang ke situ. Saya kok udah gak ada lagi di tempat tidur ya. Puji Tuhan kalau dia mendengar doa, Tuhan membuat keputusan yang terbaik buat dia. Memang dia meninggal. Jadi Bapak Ibu kembali lagi. Bukan keputusannya itu mau atau tidak. Tapi kalau kita pergi melangkah, Tuhan yang memberi itu kepada kita, orang-orang itu. Sesuai dengan kehendak dia. Bagian yang kedua, ini yang susah ya. Kembali lagi, tapi kalau Anda mau gak jadi susah gitu ya. Harga yang harus dibayar untuk memenuhi misi. Misimu, misiku. Ya, harga yang harus dibayar. Kita perlu meninggalkan agenda pribadi kita. Ya. Menerima agenda dari Tuhan. Tadi awal dibilang menurut maksud tujuan Tuhan, bukan menurut maksud tujuan kita. Seumpama seperti sebuah kertas. Kertas putih. Anda dengan iman, itulah hidup Anda. Tuhan, saya mau. Tulislah namamu di bawah tanda tangan di kertas putih kosong itu. Itulah hidup Anda, serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang merinci apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Kalau engkau melakukan misi, orang mana yang harus Anda bicara dengan dia? Pasti Tuhan kasih loh. Tuhan Yesus bilang ini ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Ya, pekerjanya sedikit. Kita mau terlibat. Amin. Anda mau terlibat? Kalau Anda mendengar firman Tuhan ini, ambil keputusan. Saya mau. Tapi Tuhan, saya gak tahu bagaimana caranya. Kalau kamu mau, nanti Tuhan kasih caranya. Ada 1100 cara yang Tuhan buat. Tuhan pakai Anda. Sehingga kita nanti seperti Paulus. Ya, kita lihat Paulus. Paulus di dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Coba kita lihat bersama-sama ya. Kisah
Kisah Rasul 20 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Kalau kita ketemu kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Satu waktu kita semua ada waktunya ya, tergantung umur nih. Saya nggak tahu yang paling tua di sini siapa, mungkin ibu ya, mungkin berikutnya saya ya, ya di sini. Kita sedang antri. Dan nanti waktu Tuhan bertanya, nanti kamu udah lakukan tujuan kelima belum? Kalau Anda udah lakukan, saya sudah selesai. Ingat, gak perlu berapa banyak, tapi Anda pernah melakukan yang Tuhan mau. Luar biasa ya. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini firman-Mu sudah disampaikan, pengajaran sudah diberitakan. Kami mau memenuhi tujuan Tuhan yang kelima untuk kami, anak-anak-Mu. Dalam sebuah misi, kami tahu kami juga punya kekurangan, kelemahan. Mungkin kami gak sempurna Tuhan. Di rumah, tapi kami mau ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini. Dan kami tahu Tuhan punya cara untuk memperbaiki kami, memotivasi kami, menuntun, menolong kami. Kami tidak pandai berbicara, kami punya keterbatasan, punya kekurangan, tapi kami percaya pada saat kami melangkah, Engkau yang mengambil alih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jadikan kami bermakna Tuhan. Jadikan gereja ini bermakna Tuhan. Di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan ini. Bagi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya ada orang di sekeliling kami yang membutuhkan ini. Tuhan tunjukkan orang itu supaya kami bisa bertemu dengan mereka dan kami bisa memperkenalkan mereka dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh amat baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk negeri kami tercinta ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan, yang dalam masa pandemi banyak hal yang terjadi, banyak terjadi perubahan Tuhan karena pandemi COVID ini. Kami bersyukur Engkau memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk mengambil keputusan yang tepat untuk penanganan COVID baik di pusat, di daerah. Terima kasih ya Tuhan, dan Engkau yang menolong orang-orang yang sakit dipulihkan di rumah-rumah sakit. Tuhan menggunakan tangan dokter, perawat untuk menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Pandemi ini masih belum berakhir Bapa. Kami tahu ada cara Tuhan untuk mengakhiri ini semua. Tugas kami hanya kami berjalan dalam lindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam instruksi oleh pemerintah kami Tuhan. Berikan hati kepada bangsa ini,
setiap orang untuk taat mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya kuasa untuk merubah hati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan juga lah yang memberkati bangsa ini sehingga bangsa ini semakin adil, makmur dan sejahtera. Tuhan memberkati pemerintah, presiden kami, wakil presiden, jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka agar mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk pemerintah kami di DKI Jakarta. Tuhan yang mengendalikan pemimpin kami sehingga dia berencana yang baik untuk keadilan, kemakmuran bagi negara ini, bagi tempat di mana kami tinggal. Karena kesejahteraan tempat ini adalah kesejahteraan kami juga. Dan kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan ya Tuhan yang dihadapi oleh gereja, khususnya gereja GKRI Diaspora Kopilas. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan segala operasional pelayanan, kebutuhan untuk renovasi gedung, Tuhan yang cukupkan. Sehingga pada waktunya kami bisa bergereja di tempat yang Tuhan sudah sediakan yang baru bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati sehingga berhasil, Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan perkenankan mereka bertemu dengan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Yang mencari jodoh, Tuhan berikan waktu yang tepat. Mereka juga bertemu dengan yang sudah Tuhan siapkan buat mereka. Terima kasih yang sedang sakit, Tuhan hadir, jamah, sembuhkan mereka. Karena tidak ada yang terbatas bagimu ya Tuhan. Mungkin mereka ada di rumah atau di rumah sakit, Tuhan jamah mereka. Sembuhkan mereka. Yang sedang dalam pendidikan, anak-anak kami, Tuhan tolong. Walau pendidikan jarak jauh, tapi Tuhan yang memberi kemampuan untuk mereka bisa memahami, menerima, dan bisa pada saat ujian mereka mampu menyelesaikan setiap ujian dengan nilai yang terbaik. Mereka tetap berprestasi dalam pendidikan sampai jenjang yang paling tinggi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh amat baik Tuhan. Berkati kami semua di tempat ini maupun yang ada di rumah, agar kami senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat baik Tuhan. Terpujilah nama Bapa di sorga. Hanya dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kita diberkati dan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan lewat hambanya Evangelis Dr. Boy yang mengingatkan kita. Bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya tugas, dan tugas itu tidak ada pilihan. Jadi mari kita jalankan tugas itu, tugas yang mulia yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan, terima kasih Dr. Boy, Tuhan berkati keluarga, pekerjaan dan seluruh kehidupannya.
Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, penata layan. Kita berdoa dulu. Tuhan, Engkau yang sudah memperlengkapi kami dengan tugas mulia, amanat agung yang kudus yang Tuhan percayakan bagi kami. Tidak ada pilihan untuk kami untuk mundur, Tuhan. Tapi kami harus maju bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang membuka mulut, bibir, pikiran kami, bahkan hati kami. Hati yang mengasihi, hati yang mau bertindak untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus. Kami percaya kekuatan Tuhan akan menolong kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya bagi kami. Kami sebentar, Tuhan, akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Berkati setiap rupiah ini, Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di pelayanan GKR Diaspora Populas. Kemuliaanlah bagi-Mu, Tuhan. Berkati usaha pekerjaan, bahkan mata pencaharian umat-Mu, Tuhan. Bahkan kalaupun hari ini mungkin tidak bisa memberi oleh karena situasi banyak hal, kami percaya Tuhan pasti akan memberikan kami kesempatan yang indah, yang baik di masa-masa yang akan datang. Kami akan memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baik, kita akan memberi persembahan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Saudara, kalau ada waktu hari Sabtu, kita akan ada doa jam 6 pagi di sini. Setelah kita doa, kita akan olahraga. Ada instruktur kita, anak sekolah minggu, datang Bapak Ibu Saudara supaya saudara saksikan, kita akan olahraga di tempat ini. Yang dekat, kalau yang terlalu jauh, kita tidak paksa. Kita akan lihat bagaimana kebaikan Tuhan memeliharakan kehidupan kita. Yang anak-anak sekolah minggu, remaja boleh hadir. Demikian pengumuman untuk kita. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Doxologi.
Kepada Allah ribu jemaat Tuhan, milik Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, bersatu dulu.